Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan sebuah puisi yang dikutip dari buku buah karya Asep Zamzam Nur yang berjudul Cemara Laut. Buat De Zawawi Imron, dibacakan oleh Sahrial Domo, Pendulang Kata dari Pekanbaru Riau. Cemara Laut. Langit semerah saga membayang pada pasir pantai ketika rumpun-rumpun cemara menjadi pertapa di pantai terlarang. Ketika bongkahan karang hitam tak lekang tapi juga tak kekal. Cemara menyimpan warna bulan di rumpun-rumpunnya yang rimbun. Seperti ingin menciptakan hutan lambang tapi keheningan tak lahir begitu saja. Dari ombak pasang keheningan harus dituliskan. Pada pasir atau lokan kerontang. Perahu-perahu telah bertiup, meninggalkan perkampungan garam. Mereka akan terus bertiup ke tengah, meninggalkan para pertapa yang khusyuk dan bongkahan karang hitam di tebing-tebing pantai curam. Para pertapa, bongkahan karang yang bersila adalah keheningan yang surut dan kadang meluap, seperti ombak atau waktu. Akar-akarnya mengembara jauh ke tubuh bumi, menyusuri urat dalam tanah. Menyusuri urat darah tanah. Akar-akarnya, air mata yang terus memanjang, berliku-liku dan kembali merambat naik, mengirimkan kesedihan pada batang dan daun. Akar-akarnya adalah doa, yang menjadi embun dilepaskan ujung-ujung daun ke udara. 1996. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan sebuah puisi yang dikutip dari buku buah karya Asep Zamzam Nur